Halo sahabat Tomoyoki, kita sedang jalan kaki di utara stasiun. Nah, kita nyebrang dulu. Kita mau makan sambelan yang jos kandes. Sambelan apa itu? Yuk kita ikuti video ini sampai habis. Ini pemirsa, kita di Sambelan Megilan. Depan itu adalah perempatan Rampal. Itu adalah Bucikit dan BRI. Nah, di sini tempatnya. Wah. Sambelan Megilan Putra Lamongan Jati 1 sama Pecel Madiun Godong Jati, pemirsa. Ayo kita makan di sini ya. Ini dia pemirsa, Sambelan Megilan Putra Lamongan. Ikan asap, pe, tongkol, salem, cumi dan lain sebagainya. Ini pemirsa. Ya. Nah, ini pemirsa, kita ngantri. Wow. Nah, ini pemirsa. Malam Minggu, malam yang panjang, antrian panjang untuk kuliner di Sambelan Megilan, Kota Malang ini pemirsa. Nah, itu ikannya. Paling kiri itu ikan pe, Mas. Oh, ada dorang. Terus cumi. Itu cumi. Nah, ikan asap pemirsa. Sambelannya di sana pemirsa. Oh. Ini tempatnya di Sambel Megilan. Sahabat Tomoyoki, di situ pesannya bayar. Ini kursinya ini penuh malam Minggu pemirsa. Nah, itu sih Mas itu pemirsa. Masih nunggu tempat duduk sama meja pemirsa. Wah. Ini jadi satu sama Pecel Godong Jati. Ini tempatnya pemirsa. Di belakang pemirsa kita dapat duduk di pojok ini. Di sini ada Pecel Madiun Godong Jati. Nah, di sebelah kanan itu Sambelan Megilan jadi satu pemirsa. Nah, ini malam Minggu yang beli full. Nah, ini yo tuh ibu-ibu sudah selesai pesan. Kita tunggu pesanan kita disiapkan. Ini pemirsa, Sambelan Megilan Putra Lamongan Jalan Patimura nomor 1 Malang. Ya, ini 8 Juni 2024 jam 19.07. Ini kita beli 4 sego sambel 40.000, 2 cumi super 60.000, 2 ayam potong 20.000, 1 telur dadar 5.000, 2 es teh 10.000, 1 teh hangat 4.000. Total dari 12 produk itu 139 ini pemirsa. Nah, ingat ini buka jam 11 sampai 22 ya. Kemudian Kamis tutup. Nah, jangan kesini hari Kamis. Sama ini Google reviewnya jangan lupa ya cah. Nah, boleh follow Instagram di @sambelmegilan. Besok datang lagi ya. Wah. Besok kalau nggak ada acara datang lagi pemirsa. Sambel Megilan Putra Lamongan. Ini minumnya pemirsa, datang duluan 2 es teh 1 teh. Nah, berempat minum 3. Lah itu Pak sendiri dari rumah. Nah. Di. Ini pemirsa, cumi-cuminya pemirsa. Kawat di ini pemirsa. Cumi-cumi, tempe tahu, kemudian ini kulup sambal. Ini ada jeruknya, sambal jeruk ini pemirsa. Woi. Kinclong ini pemirsa. Mantap. Nah. Ini pesanan kedua kita. Ini nasi sambal tempe telur dadar. Nah, di bawah telur dadarnya ini yang istimewa. Lihatlah ada paha ini pemirsa. Nah, ini tersembunyi. Ini pesanan siapa tadi? Mama ya. Nah, ini etok-etoknya pesan telur dadar tapi di bawahnya ada paha. Ini pemirsa. Woi, kita putar pemirsa. Mantap ini pemirsa. Lah. Pahanya gede ini pemirsa. Nah. Ini pesanan ketiga kita. Paha dadar jagung, tahu, sama
sambal lalapan ini pemeriksaan ini puncak. Wih, dinonya kena pemeriksaan. Pesanan kita sudah datang semua. Ini punya saya. Punya Mas Amos mirip. Itu punya Mbak Lia. Ini baksonya yang ada paha tersembunyinya. Ush. Oh. Hmm. Oke. Okay. Cumi Mas ya. Hmm. Enak. Oke. Ya. Wih, mantap pemirsa. Ini pemirsa, kita nambah satu lagi sambal. Nih, mana ini? Duh, itu. Ini duo penyuka pedas ini pemirsa. Duo penyuka pedas. Nah. Nih. Bus, mantap. Nah. Sambelnya mah. Wih. Hmm. Wih. Ush. Oh. Hmm. Mantap. Hampir nyawa tapi worth it. Oke, pemirsa. Di sambelan Magilan ini yang lagi viral di Kota Malang. Tempatnya dekat stasiun Jati Satu sama pecel Madiun Gondok Jati sebelan. Nah, ini kita pesan cuminya. Ini panjang ini pemirsa. Satu jari. Jadi cumi, tahu. Tadi tempe ditukar sama istri, ini data jagung. Hei, nah, ini, ini sayurnya pakai apa nih? Air. Oh, selada air. Oke. Makan dulu. Ini kita coba cumi-cuminya. Cumi di asap ini kosong. Mantap. Kerupuk jangan lupa. Pedes. Bayarin di samping kamu. Sehat, segar. Ini pemirsa, dadar telur ayam, ini ayam. Mantap dong. Reviewnya apa? Pedis, guys. Enggak. Masih lagi. Ada. Mantap, mantap.
Baksonya ada belas kabel lagi. Lanjut ke pemirsa. Ini sambalnya sedikit pedas. Minumnya aja. Mantap kita. Ambil semua sih. Lah. Cuminya gede, dadarnya gede, ayamnya gede. Mantap. Kalau ke Malang pengen cari sambelan yang lekoh, ke sambelan Magelang saja, Google Map dituntun sampai sini. Terus recommended. Terima kasih sudah menonton.